Wah, sakuranya udah banyak deh di bawah deh. Kita lihat sakura yuk deh. Ayo kita lihat bunga sakura. Pakai sepatu yang mana ya? Oke. Hari ini aku jalan-jalan lihat sakura, tapi lihat sakuranya bukan di tempat-tempat event untuk pertunjukan pohon sakura, tapi aku lihat sakuranya di dekat rumahku aja. Di gedung rumahku dan di bawahnya itu sakuranya sudah mulai mekar semua. Walaupun belum semuanya mekar, tapi udah kelihatan rindangnya. Dan semoga aja anginnya nggak kenceng, soalnya bunga sakura ini gampang banget loh guys rontoknya. Kalau kena angin kenceng sedikit aja dia langsung habis, langsung rontok semua. Nah, kenapa? Noh anakku nggak sabar dia. Arasa. Alhamdulillah walaupun sekarang karena wabah corona festival-festival sakura ditutup. Setidaknya di bawah rumahku, di komplek rumahku, aku masih bisa lihat sakura lebat, walaupun nggak panjang, tapi cukup puas lah, cukup memuaskan. Ini kalau misalnya udah mekar semua pasti rimbun banget ini, rindang. Kaget. Aku sekalian mau belanja kebutuhan sehari-hari. Kebetulan persiapan perlengkapan masakku, bahan-bahan masakku habis di rumah. Jadi aku sekalian mau ke supermarket. Ada sarang burung. Burung-burung siapa dalam sangkar sendirian. Guys, kalau seandainya sakuranya semua mekar, dia lebat banget. Ini karena belum mekar semua, jadi masih kosong. Padahal di kiri kanan ini tuh pohon sakura semua, tapi sayangnya sakuranya masih tuh masih pada belum numbuh. Mungkin yang di bagian sini agak telat kali. Di taman juga udah penuh sakura. Taman, wah, bagus banget. Sakuranya udah di mana-mana. Jadi nah, sampai di sini sakura komplek
rumahku dan aku harus menuju ke supermarket. Nah, supermarket di situ tuh. Aku tinggal nyebrang belanja deh. Dan perlu kalian ketahui, di setiap penyeberangan jalan ini pasti disediakan kamera CCTV. Apalagi di sini kan kalau malam jalanannya agak gelap, guys. Jadi ini juga disediain CCTV untuk menjaga sesuatu yang tidak diinginkan, seperti tabrak lari, kenakalan-kenakalan anak remaja, atau kejahatan di malam hari. Soalnya sini lumayan gelap kalau malam. Ayo kita jalan. Udah nyebrang dan lagi lampu hijau. Di sini, di supermarket yang dinamakan No Brand ini, banyak banget produk-produk Indonesia yang dijual di sini. Maksudnya produk yang diproduksi di Indonesia yang khusus dijual di Korea. Nanti aku tunjukin salah satunya apa aja ya. Ini dia salah satunya, cookie yang dijual, yang diproduksi di Indonesia. Ini satu box ini dijual murah banget, cuman 2.980 won. Ya. Aku beli damyeon, yaitu mie yang bentuk kayak karet itu. Aku mau bikin capcay-nya Korea hari ini. Kebetulan si Subi sama Mbi tuh suka banget sama capcay. Jadi aku rencananya hari ini mau bikin capcay. Harganya juga murah, satu plastik cuma 2.480 perak won ya guys. Aku juga mau beli selai stroberi buat roti kalau pagi sarapan. Beli apa lagi ya? Beli minumannya si Embi. Apa lagi ya? Untuk di bagian sini belanjaanku udah selesai. Aku harus pindah ke tempat penjualan sayur-sayuran dan daging-dagingan. Aku butuh sayur-sayuran buat anakku sama daging. Aku mau beli macchiato buat nongkrong di taman sama ibunya temen anakku. Aku juga harus beli. Aku juga harus beli yakko. Harganya 980, dapat 3 baris. Pisang. Tinggal bayarnya. Dan total dari belanjaan aku hari ini semuanya adalah 44.140. Ini harga totalnya sudah sekalian dengan harga pajak pembelian. Aku bawa kardus nih guys sampai rumah nanti. Tapi sebelum ke rumah aku harus ke taman dulu, ke tempat si Mbi tadi main sama teman-temannya. Berhubung adiknya nggak mau pulang, jadi belanjaan aku suruh si Subin bawa pulang noh. Dia pulang sekolah, aku suruh ambil dorongan biar nggak berat. Sekarang dia pulang ke rumah. Ini di sono nggak mau pulang, dia mana adiknya tuh dia. Oh no, lagi main ayunan. Aigo.
너무 추워, 너무 추워. 어디 와? 완전 좋다. 대박. 잘 봐. 잘 봐. 이게 어디 갔어? 문이 닫힙니다. 이 립 아파트멘트 ini tombolnya dilapisi dengan plastik atau film antivirus. 이게 뭐야? 코로나? 코로나 바이러스? 네. 이거 dilapisin film atau plastik antivirus juga. 파킹 dulu, 파킹. 아두두두 berat, Dek.